di video kali ini adalah Wuling REV yang standar range. Untuk yang standar range, headlamp dia berubah total ya sama yang long range, karena dia sekarang dia full halogen. Jadi di sini hanya ada aksen chrome. Untuk di bawah tetap dia sen LED ya. Ada aksen suara body. Dan desain depannya seperti gini. Jadi nggak ada beda sama yang long range untuk bentuk. Untuk velg dia tetap sama ya. Dengan profil ban 145/70R12. Di sini tetap ada aksen chrome yang menyambung ke spion, dia black glossy dengan lampu sein di spion. Handle-nya sendiri chrome ya, modal tarik. Untuk interior dia kayak gini ya. Dia minimalis desain door trim ya, dengan door handle chrome. Di sini ada central lock, di bawah dia ada speaker, cup holder, dan door pocket. Ada headlamp leveling. Headlamp dia belum auto ya. Di sini ada satu buah cup holder. Speedo dia tetap digital untungnya. Audio steering switch ada di kiri. Untuk di kanan sini dia Bluetooth telefoni. Transmisi dia matic ya, dua pedal. Dan dia belum smart key. Dia tombolnya. Untuk di atas dia ada sun visor lengkap dengan vanity mirror. Untuk spion tengah dia belum day night manual. Lalu di sini ada tombol hazard. Lalu ada untuk lampu kabinnya yang sudah LED. Untuk sun visor sisi perumahan dia lengkap dengan vanity mirror juga. Hand grip dia sayangnya fix ya, sampai tipe yang long range. Tapi yang mantep ya, dia tetap model dial. Di sini dia ada power window, auto dua-duanya. Park brake dia masih mechanical. Di sini dia nggak ada apa-apa. Dan ini desain dari door trim ya. Untuk di belakang dia kayak gini ya. Headrestnya ada dua. Lalu ada seat belt juga. Hand grip dia fix ya di belakang. Pengaturan AC dia kayak gini. Lalu di bawahnya dia ada hook ya. Di sebelahnya juga ada. Lalu ada cargo net. Lalu ada tempat imaran terbuka. Oke, kita langsung ke bagian belakang. Untuk desain pel dia tetap sama ya. Dan desain dari belakangnya secara overall. Untuk bagasi dia tetap sama ya. Untuk lampu ya ada di sini, dan ada yang memajang ke sampai sini, dan ada tulisan Wuling di atas sini. Dia ada high moon stop lamp. Ini ya detailnya REV. Dan ini desain dari belakang secara overall. Oke, sekian video saya mengenai Wuling REV Standard Range 2022. Terima kasih sudah menonton.